Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua di rumah? Alhamdulillah. Semoga adik-adik semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas hari ini, sebelum kita mulakan kelas hari ini, saya minta kepada semua yang ada di rumah, adik-adik semua yang ada di rumah, stop video ni, ambil wuduk dulu. Sebab apa? Nanti saya beritahu. Stop, pause video, pergi ambil wuduk. Okay, dan baru sambung balik. Okay, baik. Alhamdulillah, kalau dah ada yang ambil wuduk, okay, maka kita akan teruskan kelas kita pada hari ini. Kelas kita hari ini, kelas pendidikan Islam. Okay. Dan hari ini insyaAllah kita akan belajar bidang tilawah lah. Kita akan belajar sekejap lagi sebelum kita mula. Seperti biasa kita baca doa dulu. Mudah-mudahan kelas kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, baik. Okay, mata pelajaran kita pendidikan Islam tahun 5 bidang tilawah Al-Quran. Tajuk kita hari ini surah At-Tin. Sebelum ni kita dah belajar surah Al-Qad, dan ada sebelum kita cuti hari itu kita dah belajar juga pemahaman surah Al-Asr. Untuk hari ini kita akan belajar surah At-Tin. Objektif kita pada hari ini iaitu membaca surah At-Tin dengan betul dan bertajwid. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca surah At-Tin dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Okey, maksudnya hari ini kita akan membaca Al-Quran. Sebab tu tadi saya minta kepada adik-adik semua di rumah kena berwuduk sebab kita nak baca Al-Quranul Karim. Lebih elok kita berada dalam keadaan yang berwuduk. Okey, walaupun awak kata tak sentuh Quran dan sebagainya, kita berwuduk, kita dapat pahala. Dan kita baca Al-Quran hari ini, insya-Allah kita akan dapat pahala. Pembelajaran ini juga kita dapat pahala sebenarnya. Jadi sentiasalah kita berada dalam keadaan yang berpahala sepanjang hidup kita, insya-Allah. Isi penting surah At-Tin. Surah At-Tin ini merupakan surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Dan surah ini merupakan surah yang diturunkan di Mekah. Surah diturunkan di Mekah sebab kita tengok kepada surahnya pun dalam keadaan surah yang pendek. Surah pendek ni kebanyakannya turun di Mekah. Manakala surah-surah yang panjang-panjang ni kebiasaannya turun di Madinah. Okay, jadi mengandungi 8 ayat. Apa isi kandungan dia ni? Isi kandungan dia menceritakan tentang manusia sebagai sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kitalah sebagai manusia. Okey. Jadi saya tak nak cerita lebih panjanglah sebab kita nak fokus kepada baca. Cuma kita nak juga faham, kita nak baca Al-Quran ni dalam keadaan kita faham apa isi kandungan dia supaya kita baca tu kita dapat hayati. Setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Jadi ada dalam satu potongan ayat tu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Okey, nanti kita Ustaz akan ceritakan apa di sebalik ayat itu. Okey, sebelum tu kita akan baca dulu. Baca dan ulang-ulang kalimah berikut. Kita baca satu-satu. Okey, kita untuk potong, kita buat potongan pendek-pendek supaya dapat baca dengan lebih jelas. Okey, potongan yang pertama. Yang ni. Watin. A'udzu billahi dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watin.
jangan terlalu tebalkan ta tu. Ha, nanti watin kan. Yang tu dah jadi huruf ta. Watin. 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 Okey, wat kena ada sedikit tasjid di situ sebab kita ada syaddah. Adanya sabdu di huruf ta. Watin. Okey, kalau bacaan yang tak betul, watin, ha, tu tak ada sabdu. Jadi kita kena tekankan huruf ta tu sebab dia ada sabdu. Yang mana kita pernah belajar sebelum ni, sabdu ni apa dia sebenarnya? Sabdu ni ibarat dua huruf ta yang ada di situ. Satu yang mati, satu berbaris. Wat ta yang pertama mati dan yang kedua baris bawah. Watin. Okey, itulah maksud sabdu. Okey. Perkataan kedua, wazaitun. Wazaitun. Huruf za. Okey, pastikan za tu berbeza dengan za. Kalau baca wazaitun tu huruf za. Yang ni huruf zai. Zai ni sifat dia tajam. Wazaitun. Wazaitun. Okey. Ustaz Arab ada adik di rumah, baca ikut, cuba baca. Cuba sebut eh. Wazaitun. Okey. Jadi kalimah yang seterusnya. Okey. Yang ni ada qalqalah. Laqad. Laqad. Okey, dal tu qalqalah. Khalaqa. Yang tu pun qalqalah. Jadi dua qalqalah dalam potongan ayat ni. Laqad khalaqna. Laqad khalaqna. Laqad khalaqna. Ha. Okey, laqad khalaqna. Qa. Laqad khalaqna. Okey. Berbeza dengan orang yang baca menggunakan kaf. Okey, macam mana baca menggunakan kaf? Laqad khalaqna. Ah, itu kaf. Qa dia dalam ni. Dalam ni kalau nampak. Ni. Qa. Kita akan rasa getaran di sini. Kalau kaf dia tak ada getar kat sini sebab kaf kita sebut di hujung sini. Qa berada di sini. Jadi laqad khalaqna kha pun satu hal. Ada sahabat-sahabat kita, murid-murid kita ni ada yang malas nak tekan huruf kha tu. Macam mana dia sebut? Laqad khalaq kha. Kha tu bukan sebutan yang betul. Kha. Kha. Bunyi dia macam kita nak buang kahak kan. Kha. Laqad khalaqna khalaqna laqad khalaqna. Okey, jadi kita belajar bagi sempurna bacaan kita. Jangan baca laqad khalaqna. Kalau macam tu, tak sempurnalah, tak. Okey, kena tambah baik lagi bacaan kita hari ke hari, perelokkan bacaan Al-Quran. Sebab tu kita kena selalu baca Al-Quran ni setiap hari di rumah supaya bacaan kita makin hari makin baik. Okey. Bukan bermakna ustaz saya dah khatam, ustaz buat apa lagi baca Quran? Ada yang cakap macam tu. Okey, bukan macam tu tujuan dia. Bukan kita baca Quran ni bertanding siapa yang khatam dulu kemudian dah tak baca dah, bukan eh. Kita nak khatam Al-Quran tu tanda kita dah habis baca satu pusingan. Jadi kita akan ulang-ulang-ulang baca lagi sampailah kita mati. Okey, kita teruskan dengan perkataan yang keempat. Ni, Ahsani taqwim. Ha. Dia bukan ah. Dia bukan ah. Ahsani. Yang tu, ha bulat. Yang ni, ha. Ahsani taqwim. Qaf qalqalah. Ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Okay, boleh? Cuba. Ahsani taqwim. Ha tu. Ahsani taqwim. Qaf qalqalah. Kemudian, kita teruskan lagi dengan perkataan yang kelima. Radadnahu asfala. Radadnahu asfala. Ada qalqalah lagi. Mana qalqalahnya? Ni, huruf dal mati ni. Radad. Radadnahu. Nah ni walaupun awak tengok, ustaz kenapa baca panjang ni ada alif kecil ni? Dua harakat di sini. Radadnahu asfala. Yang ni tak ada
tak ada qalqalah eh. Jangan awak tambah qalqalah dekat huruf sin. Macam mana tambah qalqalah dekat sin? Radadnahu asfa. Ah, tu se tu maknanya qalqalah tu awak tambah qalqalah sendiri. Ha, sedangkan huruf sin tak ada qalqalah. Jadi radadnahu asfala. Eh, saya ulang. Radadnahu asfala. Sin, ha, bagi bunyi dia ada tajam juga sin ni. Asfala. Dia bukan asfala, yang tu huruf tha. Kena bezakan eh. Sebab tu kita belajar, selalu kita belajar beza huruf, sifat huruf kita belajar supaya kita dapat sebut dengan sempurna. Seterusnya, tengok perkataan yang seterusnya. Illalladhina za. Eh? Dia tak sama dengan zai tadi. Yang ni dia lembut. Illalladhina. 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 Adik-adik rumah cuba buat. Kalau tak buat, mesti tak rasa ni pergerakan mulut, lidah bila kita sebut huruf. Sebab tu kita tak boleh baca dengan baik. Cuba buat. Ha, tengok cermin ke, buat. Supaya kita dapat baca Quran dengan lebih baik. Kemudian kita teruskan dengan perkataan yang ke 7. Wa'amilus solihat. Wa'a'a'ain. Bukan A. A. Yang atas ni, ahsan ya, ni A. Yang ni A. Beza eh. Wa'amilus so, so. So tebal, so de. Dia bukan wa'amilus sali. Ha, tu sin. Wa'amilus solihat. Wa'amilus solihat. Wa'amilus solihat. Okay, kita teruskan perkataan seterusnya. Okey, tengok eh. Ada ba'du, ain. Okey, bukan ba'du. Kalau ba'du, kita guna alif ataupun hamzah. Sekarang ni kita ain. Ba'du. Ba'du biddin. Ada sabdu dekat dal. Ba'du biddin. Ba'du biddin. Okey, baik. Teruskan perkataan yang ke-9 yang terakhir. Bi'ah ha. Sama macam ahsani tadi. Bi'ah kamil hakimin. Bi'ah kamil. Okay, sorry. Adik-adik tak nampak. Ha, saya jap eh. Ada saya alihkan sikit kamera saya ni. Ah, ke sini. Okay, sorry. Tolong perkataan yang ke 9 tadi eh. Yang ke-9 ni. Bi'ahkamil hakimin. Bi'ahkamil hakimin. Bi'ahkamil hakimin. Okey, saya nak tengok. Siapa yang tengok video ni sampai saat ini. Ha, awak komen dekat ruangan komen. Saya nak tengok berapa orang. Sebab biasanya akan ada orang yang tengok video ni 2 minit ke, yang depan tu pasal dah tahu ni Ustaz nak buat apa, dia pun skip. Ha, lepas tu dia terus buat latihan, dia tak tengok video ni. Dia ingat, dia rasa macam dia dah pandai semua kan. Ha, ada yang macam tu. Okay. Jadi siapa yang dia tengok ni, awak tulis je saya. Saya kat bawah tu, dekat komen. Saya nak tengok berapa orang. Ha, kita boleh tengok nanti berapa orang je yang tengok betul-betul video ni. Okay. Kita teruskan. Seterusnya, kita dah baca dah perkataan-perkataan ni dengan sifat-sifat dia, dengan cara sebutan yang betul. Sekarang, kita akan bacakan keseluruhan surah. Okay, keseluruhan surah. Okay, jap eh. Nampak eh tulisannya? Nah, kalau tak jelas, adik-adik semua boleh gunakan Al-Quran di rumah, buka, cari surah Tin. Okay, kalau nampak boleh tengok ke depan. Okey, kita bismillah kita baca. Saya akan bacakan keseluruhan surah dulu. Saya akan bacakan sekali semua. Nanti lepas ni, saya minta kepada semualah kita baca sama-sama pula. Okey, lepas tu awak latih pula baca sendiri di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadhal baladil amin laqad khalaqnal insana fi أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Okay, baik. Sekarang ni saya nak kita baca sama-sama. Saya akan baca satu persatu. Okay, satu persatu ayat. Okay. Adik-adik rumah ikut eh. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون اسم الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيف لابد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. Okay, yang sini saya nak bagi tahu dulu. Yang alaisallahu ni, alaisallahu. Okay, dia bukan terus masuk alaisallah, dia tak tebal macam tu eh. Cara bacaannya alaisa, sa tu sebab sifat dia. Ha, kita kena senyum mulut dia eh. Sa. Alaisallah. Ha, dia tak terus masuk alaisallah, dia jadi huruf sad dah. Ha, ada yang baca alaisallahu. Ha, dia tak macam tu. Alaisallah, sallah masuk eh. Okay, baik, ayat yang terakhir. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سيولا. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كويس. Okay, صدق الله العظيم. Jadi boleh praktis lagi, baca lagi, boleh ulang lagi baca supaya bacaan kita bagus, ha, bacaan kita eloklah, ha, sempurna dari segi makhraj ni, dari segi tajwidnya kena tengok panjang pendek. Fi ni ada 6. Eh, tadi qalqalah semua saya dah tunjukkan dalam potongan tadi. Jadi gunakan ilmu yang kita dah belajar sebelum ni, awak dah belajar dah macam-macam dah. Jadi gunakan. Okey, baik. Sekarang ni tugasan dulu. Tugasan saya nak awak buat dekat buku tulis tilawah. Buku tulis tilawah, buku tulis yang ada bahagian tilawah kan. Bahagian tilawah tu buat salin ayat surah At-Tin ni. Salin macam yang ada dekat gambar saya ni. Salin satu ayat macam tu. Tak nak terus sambung semua tak? Okay, bismillah satu ayat. Selang satu baris. Wattini wazaitun. Selang satu baris. Kemudian waktu risinin. Okay, macam tu. Sampailah alaihissallahu bi'ahkamin hakimin. Tulis di bahagian buku
tilawah. Tulis hari, tarikh, okay. Tilawah Al-Quran, tarikh ni awak ubahlah. Jangan ikut yang ni. Okay. Tarikh ikut tarikh hari ini, iaitu 14 bulan 6. Okay, tulis tarikh. Okay, baik. Dah selesai ya. Jadi tugasan awak tahu kan, jangan nanti ada PM saya. Ustaz, apa tugasan hari ni? Nampak sangat dia tak tengok video. Sebab tu saya kata kena tengok sampai habis. Eh, tadi dah komen kan saya kan. Sekarang komen lagi sekali. Saya tahu tugasan hari ini. Saya tahu tugasan hari ini. Tulis. Jadi saya nak tengok lagi berapa orang je yang tahu ni tugasan ni. Ada je yang tengok sekejap. Tak apalah. Dah penat. Macam tak pernah baca lah. Dia pun ambil mudah. Tak nak belajar dengan betul. Sedangkan ilmu-ilmu ni mahal. Kita belajar ni dapat pahala. Tengok video ni pun dapat pahala. Kalau awak boleh belanjakan apa, top up untuk main Mobile Legends sampai 20 minit. Mobile Legends mana 5 minit main, 20 minit PUBG, 20 minit, 25 minit boleh pula. Bila tengok PDPR, oh nanti kota tak ada lah apa. Alasan awak ni sebenarnya. Okay. Tapi kalau betul-betul tak ada, tak apalah nak buat macam mana. Tapi sekurang-kurangnya tahulah. Okay. Hari ini kita belajar baca dan ada tugasan itu, tersalin balik. Surah At-Tin ni awak tulis dengan betul. Okay. Kalau tak nampak apa yang saya tulis kat depan tu, tengok dekat Al-Quran, awak salin. Cuma salin ikut susunan ayat macam ni, satu persatu. Kita nak terus salin semua. Dan tolong, selang satu baris. Jarakkan, maksudnya At-Tin ni wa-Zaitun, kosongkan satu, baru tulis waktu risinin. Yang ni saya ulang banyak kali dah rasanya. Kena selang sebab kita nak bagi nampak jelas baris-barisnya, huruf-hurufnya, kedudukan hurufnya kena betul berada di garisan-garisan yang kita dah belajar. Okey. Jadi sebelum saya tamatkan hari ini, okey, tadi dah komen, saya dah bagi tahu dah komen kan. Okey, tak apalah, yang komen tu dah selesai. Sekarang ni sila isi Google Form. Sila isi Google Form. Saya dah bagi link dekat group tu, isi form tu sebab saya nak tengok nama yang mengikuti PDPR pada hari ini. Okay, saya rasa cukup sekadar tu untuk hari ini. Okay, sekian, terima kasih. Selamat belajar, jaga diri, hiasi peribadi dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.